lagi di Nyocoti, masih bareng saya Dono Pradana dan juga ada Lapo. Dredeg kau. Kon mau itu kondi? Mari minta maaf, Mas. Mari minta maaf. Heeh. Lapo? Ya, eker lah. Minta maaf iku salah apa, Kon? Boh, aku dianggap salah padahal aku gak salah. Si wong minta maaf kan biasanya salah, terus paling ngono kaya melakukan sesuatu sing menyakiti banyak orang. Emang kon lapo? Aku gak lapo-lapo dikon minta maaf. Mbok. Ya opo wong-wong. Bukane kon selebrasi ngene. Wah. Kan iso ae ngegol no. Iya, iya. Ketoke aku nang ndhuwur panggung tapi sikilku bal-balan niku wong. Oh iya, iku sing gak ketok wong ya. Gak ketok wong ambek Pulau Seberang. Pulau Seberang. Pulau Seberang. Oh, Sumatera. Weh. Bojoku minta maaf nang bojoku. Oh, iya bojoku kan wong Jember. Iya, bapaknya kan mau gondok mulai. Terus aku njak sepuro-sepuro minta maaf. Iya, njak sepuro. Di video. Nah, di video. Aku mau tuh aja di video saya. Kuai dokumentasi. Wes aku wis saya bisa bahasa minta maaf ngono. Terus sing jelas delok kamera. Delok kamera ngene kan kamera itu cekel bojoku. Masuk video sayang. Wis gak apa-apa. Saya bisa bahasa. Gak meringis ngono gak aku, gak ngono masuk. Kurang tulus, kurang tulus. Saya bisa bahasa. Kurang tulus. Yo. Saya bisa bahasa. Nyengir kon. Kagel lah, saya moro-moro kene, cok. Cok gak nyengir. Klambi apes sih, klambi apes. Padahal aneh. Keren tapi apes. Apes ya, tapi keren tapi apes. Mending maca. Akhirnya setelah Firza sempat apa ya, sempat break teko konten, akhirnya dia comeback rek, tepuk tangan buat Firza. Ini satu yang harus dijelaskan juga sebenarnya kita itu gak ada yang salah, gak ada yang dilaporkan. Komedi Sande atau siapapun enggak, murni Mas Yudit. Tapi kenapa aku tadi kena? Karena aku bener-bener dampingi Mas Yudit dari awal sampai akhir. Akhirnya ya wis ketanggung wong loro, dadi kayak woi iki pisan iki melok-melok wingi ya gitu. Iki sing ana video iki. Iya. Tapi padahal secara anu Komedi Sande bener-bener enggak kena. Wis clear ya masalah ya? Wis clear, Komedi Sande sudah mendampingi Mas Yudit sampai akhir. Amin ya. Alhamdulillah aman. Kabari Mas Yudit ya Mas iki? Sempet gak bisa sarapan, gemeter. Iki panik, gara-gara panik. Ngombe banyu balik Mas Don. Ngombe banyu balik. Iya. Asam lambung. Enggak, langsung balik deh. Oh, ngombe banyu. Mantep ya. Cangkruknya ke susu, kak tenang gitulah. Iya. Ngono ya, mancing iya. Terus ket kapan nih kon bawa tombak iku kupingmu? Tendek. Tombak gede lah kena pipi. Tendek Mas Don. Tendek. Keren ya nih ya. Keren Mas. Iya. Bad boy. Bad boy. Lah ya, tapi ini ada masalah bad boy. Aduh, iya rek ngombeng. Sombeng ngombeng. Saya tidak ada masalah dengan satu sih ngomong sombeng. Kan iso e bindeng. Bindeng, pilek. Saya tidak ada masalah dengan orang pilek di seluruh dunia. Ya sudah seperti biasa teman-teman, saya kembali lagi. Cuk sumpah ping bindo loh aku. ngalih balik pertama otomotif keluru iki opo aja aku iki nang omah aku dhewe aja ngene cuk opo aku opo sing ngonteni jen terus heran aku misalnya aku takok ya kapan kan sing takok aku nih Firza sampai hilang barang ngono aku nih emang hilang ke suspend gara-gara yo konten-konten sing menyinggung gara-gara oh ya itu tuh masuk anak masalahnya tapi emang nggak kena masalahnya gara-gara tersinggung itu bukan ya, itu salah paham kasih bukan. Tahu jadi, aku nanya re apa aku nanya re apa aku nanyarku pancet Firza Palaza kasih underscore anjir langsung follow matur nuwun rek wis di follow siapa bro lagi seminggu bro insight wis langsung 1 juta bro tuh kata KR iya gendeng kata yo sik saksi ini sik Mas Don akun baru wede nih followersnya sik cili tapi engagementnya dukur
tapi ketika live Instagram tetap ke Bennett. Aku nanya lu pada. Ya pokoknya sampai akun musim kedua iki ilang maneh, ya wis mulai mikir maneh. Nek gak salah nang Jatim Expo iku sebulan pisan ono job fair. Oh. Jadi kon misalnya feeling kerja apa jenenge nang pabrik Bendra atau apa ngono. Waduh, kok gak mas aku nang apa pengrajin suling. Bagian sing bolongi ini. Iya, bagian sing bolongi. Nek kok keden dadi re. Oke, okay. Langsung nonton nang Nyajoti. Langsung video yang pertama. Berita pertama, berita. HRD-nya langsung pamit undur diri. Enggak sih, enggak salah, tapi bikin ngelus dada. Oke, kenapa? Ini kayak lagi Zoom, ya, lagi Zoom meeting. Yeah. Terus apa itu? Selamat siang, Kak Alifa. Bisa ceritakan sedikit background-nya bagaimana? Baik, perkenalkan nama saya Alifa. Untuk background tersendiri, saya ada ini. Terus ada ini. Terus saya juga ada background ini sih. Itu aja sih mbak. Oh, untuk background diri dan pendidikan ya. Saya ada ini sih mbak. Upin-ipin. Tapi sejujurnya saya belum ada background diri yang saya buat. Ya. Maksudnya iki keren iki karyawan gunung keterima wis dipecat. Keren. Prestasi baru tuh. Iya. Yeah. Gurung apa jenenge? Gurung keterima wis sarkas deh. Sarkas. Biasanya kejo dhisik terus baru ono gaono asile baru deh mencoba untuk sarkas. Ya. Upin kenapa sih? Background itu maksudnya background pendidikan basic, dengan basicnya. Background dari keluarga siapa? Nah. Ngono mbak maksudnya. Aduh, mbak sama yeah. Kudungnya kerapetan dong, jadi gak bisa mikir deh. Mungkin kelaran kena kudungnya mungkin. Iya, yeah, tapi kita gak ada masalah sama bakul kerudung di manapun. Aduh, aku kok tadi masalah nih. Jadi, sepurannya ya. Oke, langsung komen. Komennya. PAP Genzi ikut interview, bener. Tapi itu guyon pasti. Guyon. Parodi gak mungkin temenan. Goblok sih, ini orang temenan. Iya, temenan goblok emang. Congok sih. Mungkin lain kali buat HRD dual sana, mungkin aja takok background-nya apa, tapi kayak Mbak bisa dikasih tahu back kanan Mbak itu apa ngono. Nah, iya. Iya, ya, langsung ae ngono. Sapa ro Kunde. Bek Barca ono jenenge kok Kunde anjir. Berita berikutnya. Berita berikutnya. Pantesan jodoh apa yang dilakukan mereka berdua ngepel. Kita saksikan ngepel. Oh, kerjasama. Kok diwalik bareng ngono ta? Mungkin. Siji, loro. Siji, loro. Ya, tapi kualik nang tembok iku ning. Ya apa terus ngombemu? Diwalik, bener. Ya. Aku gak ngerti ki cuma sebatas konten tau apa. Cuman kalau misalkan ganti atau galon. Ngisi galon dengan cara kayak gitu, iku ono sindrom ya apa jenenge nek gak salah. Oh, ono iya ono penyakit istilah biasanya bahasa iki dan ya. Latin, iya, bahasa Latin. Iya. Famos goblok nek kasar. Oh, famos goblok. Famos goblok. Famos itu selebrasine Spanyol lho nek gol. Famos goblok. Famos ngono. Yeah. Iya. Sebenarnya ana cara sing lebih simpel lho. Kan tinggal galone dikek ngadeg, dispensernya diwalik dhisik, aja langsung mbok walik pas nutup. Ketika iku wis ngadeg kabeh, omahe diwalik. Nah, gitu. Menurutku lho, itu lebih praktis sih. Atau nek kepengin gak abot ya, iku banyune iku disimpen sik nang cangkemmu, bubut-bubut ngono kan wis dibalekno. Bubukno, bubut dibalekno. Ngono. Gelas pertama nyuntuk toko dispenser gedal tok. Kita lihat komentar ya. Takut anaknya pas dipakein celana dibalik dulu jadi. Iya. Iya, dibalik ngono, Sren. Baru diputer gini. Diputer, iya. Iya, bener. Wong anake lu merayap.
Selanjutnya yang dikhawatirkan adalah jika kejadian tersebut bukan sekedar konten tapi purni. Iya yo, kalau itu realita, waduh aneh banget tapi yo. Salah baca resep, polos amat sih. Apa sih video apa sih ini? Masukkan satu sendok makan gula. Satu sendok makan gula. Ada sih nyambung. Ya, masukkan 2 sendok. Makan garam. Garam, benar pak. Apa ekspresinya gitu? Masukkan 3 sendok. Makan tepung. Iki mulai bahaya ya, karena iya. Menurutku bapak-bapak nek wis nganggur dan dhek ngonten dan gawe jokes dhek dan wis mulai lucu. Bahaya. Bahaya iki. Jokes bapak-bapak jadi hilang, tadi nengok jokes anak muda. Terancam iki. Anjir, iki nek delok toko omahe emang belum tersentuh pendidikan sih kowe. Nek aku delok ya. Iki aku nek feeling nang omahe iki yo. Plafonnya iki dhewe nang tekel kowe. Iya, iki lho kuwale. Iki masih sik kuwale. Iku dengkule dhewe ambek tulang keringe iku dilemal teko nang atap. Tapi tembenge gak lugur. Apa sih? Gravitasi. Kita lihat komentarnya. Kebalikannya, bukan IQ jongkok, justru Mbah ini cerdik. Buat konten yang belum kepikiran sama konten kreator lain lucu pura, ibarat kata pendekar turun gunung. Enggak, wis mari. Wis sering, wis sering iku. Sering, sering kok. Main Vegas. Main Vegas. Sampean ketok sing lagi turun gunung nah, sampean. Iya, bener, bener. Lagi paham situasi bener. Terkini. Konten sampean wis akeh. Wis biasa iku. Iku nang barat iku wis akeh mbiyen jaman-jaman 9 gigs iku akeh. Iya, wis akeh iku. Bapaknya enggak salah, petunjuknya yang salah. Iya bener. Ah, tengu, bener. Tengu. Tengu, duduk tengu. Tengu, tengu sing nang manuk iku. Duduk. Petunjuknya yang salah, bapaknya yang salah mengartikan petunjuk. Tapi ya fokus dodol strudel aja. Next. Keturunan ya gitu. Tak kira bapak-bapak ngonten itu lebih bahaya. Ternyata bapak-bapak pegel. Keturunan yang kerjaan lebih bahaya, bahaya. Maka ini, ya, ini adalah nasihat aja sampai turun yang bangun kerja seperti ini kependem. Ini kependem, dia kan keturunan kan. Kan harusnya kadung ngantuk ini kan. Pengen kena guling mek. Dikalo nih tangi-tangi, ternyata sih ini keluar di pacul. Mayitnya kayak ngetruk gini. Balik. Ini guys, lihat nih. Ini wanginya. Lihat nih guys. Makanan wanginya baru jatuh. Empuk apa kata ya? Kita udah menemukan makanan pertama guys. Nah, mantap. Lihat nih guys. Ini makanya masih hijau banget, tanda bahwa dia tuh baru jatuh. Bisa orang tak buka ngono ya? Iya. Mas mateng, mas mateng, mas mateng, mas mateng. Akhirnya. Kok sok ngondo ya? Soalnya dia nang tanah mungkin ya. Oh iya. Gak nempel. Iya. Iya. Nek si gurung dipetik kan ndukur. Iya. Karena ngondo emang isor. Iya ya. Kayak empuk ya? Empuk. Ya? Empuk. Iku kan butuhnya dibuka pasti kan buka mungkin atas ngono. Iya. Nek wis mateng ya. Benar. Dan aku seneng warna sing coklat timbang sing kuning ya nek duren ya. Ijo enggak sih? Ujunge. Ah iki lho. Oh, sing digoceli kayu coklat. Wis lah timbang aneh-aneh. Iya iya iya. Iki kok boleh tukaran mbek bojo. Terima kasih buat teman-teman, jangan lupa saksikan konten nyocot ya bersama Komedi Santai. Oh. Durian ya? Sik lanjut. Oh, nak mana itu spesifik? Durian! Nah, itu spesifik.
Iku dadi spesifik. Ya, pengen.